Kota Pemantang Siantar Budi Utari mewakili Pemko meminta GMKI menjadi partner dari pemerintah daerah untuk membangun Sumatera Utara dan NAD. Hal itu dikatakannya saat menghadiri pembukaan konsultasi GMKI wilayah Sumatera Utara NAD di Hotel Sapadia Pemantang Siantar. Budi Utari juga berpesan kepada keluarga besar GMKI agar menjadi pelapor pemersatu bangsa dan negara. Sebelumnya, Ketua Panitia Rospita Sitorus mengatakan, konsultasi wilayah 1 ini merupakan agenda pengurus pusat GMKI. Kegiatan ini juga merupakan tempat berhimpunnya 11 cabang dan 2 calon cabang yang akan terbentuk untuk membicarakan konsolidasi internal organisasi. Dari Kota Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.